Audio Jungle. Hai sahabat Zodiac ID, berjumpa lagi di video kali ini. Ramalan zodiak besok Selasa tanggal 15 Januari tahun 2019, Cancer jangan sombong dan terlalu percaya diri. Bagaimana dengan zodiak lainnya? Intip peruntunganmu besok, akankah jadi hari yang menguntungkan atau sebaliknya? Simak ramalan zodiak besok, Selasa tanggal 15 Januari tahun 2019 selengkapnya yang telah zodiak ID rangkum dari Peramal Dharma Sensei. 1. Aries tanggal 21 Maret tanggal 20 April. Kamu akan mengambil beberapa keputusan sulit. Tetapi tekad yang kuat akan membantumu tetap berkomitmen. Sentimentalitas mungkin mengguncang tujuanmu, tetapi begitu diputuskan, kamu harus menaatinya. Selain itu, belajarlah untuk mengambil patah hati dalam langkahmu. 2. Taurus. Kamu mungkin menghadapi konflik pribadi, dan menemukan pikiranmu condong ke arah agresi besok. Ada kemungkinan menderita kerugian yang disebabkan orang yang dicintai. Berolahraga dapat menahan diri dalam pertengkaran dengan saudara. 3. Gemini, tanggal 22 Mei tanggal 21 Juni. Kamu akan berusaha sangat keras untuk mencapai keseimbangan antara logika dan emosi. Meskipun kamu mungkin berhasil melakukannya, kamu mungkin tidak begitu berhati-hati dengan teman-temanmu. Kamu akan bersenang-senang dengan kekasihmu, tetapi akan sangat memperhatikan penampilan fisikmu. 4. Cancer, tanggal 22 Juni tanggal 22 Juli. Besok kamu cenderung mencapai sesuatu yang sangat kamu inginkan untuk waktu yang lama. Sangat mungkin bahwa kamu akan menjadi sangat emosional besok. Kesombongan dan rasa terlalu percaya dirimu dapat membuatmu keluar jalur. Kamu sebaiknya menjaga keseimbangan emosionalmu setelah melewati putaran kemenangan. 5. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 23 Agustus. Jika kamu orang tua, tidak ada yang menaungi cinta untuk anak-anakmu. Besok, mereka akan menjadi prioritas nomor satu bagimu. Sepertinya besok adalah hari yang baik untuk meluangkan waktu dan memantau perkembangan mereka di sekolah. Ingat, ada berbagai cara untuk mengajar anak-anak. Jadi pertimbangkan untuk mengajak mereka piknik kecil atau kunjungan lapangan untuk membantu mendidik mereka dengan lebih baik. 6. Virgo. Besok, harimu akan dipenuhi dengan mengurus anak. Kamu juga dapat memanjakan mereka dengan barang pilihan mereka. Manjakan mereka, sedikit bagaimanapun, mereka adalah sumber kebanggaan dan kegembiraanmu. Kamu akan memulai perjalananmu di jalan yang panjang dan sulit menuju kesuksesan. Kerja keras akan menjadi kunci untuk setiap kemajuan yang kamu buat. Hindari jalan pintas, semua kerja keras dan masalah akan terbayar. Kamu mungkin membiarkan beberapa peluang terlewatkan begitu saja karena takut mengambil risiko. 7. Libra, tanggal 23 September tanggal 23 Oktober. Keuntungan fiskal akan kamu dapatkan, dan kamu mungkin menganggapnya bermanfaat untuk memasukkan uang ke dalam bisnis yang menguntungkan. Pemberi pinjaman uang dan pialang saham cenderung menghasilkan pendapatan yang bagus besok. 8. Scorpio, tanggal 24 Oktober tanggal 22 November. Kemungkinan besar kamu akan bersemangat besok. Semua energi dan kegembiraanmu mungkin tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Itu bukan alasan untuk kehilangan hati. Pertahankan semua upayamu. Pada akhirnya kamu akan merasakan kesuksesan di masa yang akan datang. 9. Sagittarius, tanggal 23 November tanggal 21 Desember.
tak ada rasa sakit maka tak ada hasil. Jadi, ketika kamu mengalami banyak kekacauan dan kerja keras untuk pekerjaan, imbalannya pasti akan membuahkan hasil. Saatnya berkumpul bersama keluarga dan teman. Singkatnya, besok harimu akan banyak kegiatan yang menyenangkan. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 20 Januari. Kesabaran diuji saat seseorang dalam kesulitan. Kesabaranmu bisa diuji besok. Kuncinya adalah menjaga ketenanganmu. Hindari pertengkaran dengan orang-orang di sekitarmu, karena keberuntungan mungkin tidak ada di pihakmu. 11. Aquarius, tanggal 21 Januari tanggal 18 Februari. Optimisme akan menguasaimu besok, dan kamu yakin akan kesuksesanmu. Kamu biasanya tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain, dan memang seharusnya begitu. Tapi kamu harus ingat ketidaknyamanan keputusanmu dapat berdampak pada orang lain. Stres atau ketegangan akan hilang saat kamu bercengkerama dengan pasanganmu. 12. Pisces, tanggal 19 Februari tanggal 20 Maret. Jika kamu adalah orang tua, kamu mungkin akan menghadiri pertemuan orang tua. Namun, sepertinya kamu akan mendapatkan kabar baik tentang perkembangan anakmu yang akan membuatmu bangga. Belilah sesuatu untuk membahagiakan mereka, atau ajak mereka mengadakan piknik, apapun itu. Menghabiskan waktu berkualitas bersama anak-anak akan menjadi agendamu besok. Sekian prediksi harian untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Audio Jungle.